Lo tenang aja. Lo bisa pakai ini. Serius? Iya, gue serius kok. Lo bisa pakai sesuka hati lo. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Banyak ya, enggak? Tapi kayaknya saya sama Tika mau nyari sarapan sendiri. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cel, lo kenapa nelponin gue sambil nangis? Lo nyuruh gue kesini. Lo bilang sama gue, siapa yang bikin lo nangis kayak gini? Jadi tadi gue... Lihat dong Mas mau jalan. Iya Mbak, saya minta maaf. Makanya pakai mata. Dompet gue. Jangan. Mas. Gue nggak tahu harus kayak gimana lagi. Gue udah gak punya uang sama sekali. Sementara nanti gue pulang harus bawa belanjaan. Niat gue kan cuma mau bantuin nyokap gue. Kalau udah kayak gini gue bisa apa, Im? Yang ada nyokap gue makin gak percaya sama gue. Yuk kita belanja lagi. Biar nyokap lo gak marah. Jadi, ntar nyokap lo kelamaan nunggunya. Ini nanti gua, uangnya gue ganti ya. Gak usah, Cel. Apaan sih? Enggak, pokoknya gue ganti. Lo mau ganti pakai apaan coba? Duit lo aja udah habis. Yaudah yuk. Kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi peraturan. Cel, kok lo diem? Kenapa? Lo terpesona ya sama gue? Apaan sih lo? Udah. Cinta. Sinta? Bu Sinta? Bu Sinta? Bu Sinta? Pa!
Pak, cepetan panggil dokter, Pak. Ada apa, Bu? Ini cepetan, ini gawat, Pak. Cepetan panggil dokter. Bu Sinta. Pak, cepetan, ini gawat, Pak. Bu. Bu. Bu Sinta. Rido berangkat dulu ya. Nenek jaga kesehatan, jangan capek-capek. Sambil minum obat juga ya. Iya, pasti nenek istirahat yang banyak. Tapi kamu juga hati-hati kalau di jalan ya. Ya, Nek. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, yuk. Bu. Bu. Pembayarannya. Kami mau ngambil uangnya. Saya tidak punya uang. Nanti saya bayar, tapi tidak sekarang. Bu! Bu! Bayarannya mana? Ror. Udah, mendingan kita kejar motor itu aja. Ayo. Ayo. Naik. Minggir. Apaan sih ini? Ibu Ima belum membayar cicilan motor ini. Jadi motor ini harus kami sita. Paham? Tunggu. Cicilan? Iya. Nenek saya beli motor ini cash. Cash. Cash mana lu, Pitak? Cicilan sama bunganya aja sudah 1.300.000. Bagaimana udah lunas? Lu dengerin baik-baik. Pokoknya kalau besok motor ini lo belum bayar, motor ini nggak bakal gue balikin. Paham lo? Ya nggak bisa dong. Harusnya pihak leasing itu kasih warning dulu. Jangan mental cari. Nggak bisa. Sudah, gue dulu. Bang. Bang! Chels, lo kenapa ngajak gue nongkrong di sini ya sebelum masuk kelas? Gue habis di jambret, Kek. Hah? Kok bisa sih? Jadi gini, tadi kan gue mau berangkat sekolah, terus gue mampir dulu dong di ATM. Pas gue mau balik lagi ke mobil, tiba-tiba ada dua orang pakai motor jambret dompet gue. Tapi semua kartu lo udah blokir kan? Udah sih. Ya tapi gue gak punya pegangan nih buat ngurus-ngurus kartu itu. Kalau misal gue kasih tau nyokap gue, ntar gue diomelin. Lo sabar ya, Chels. Gue ada pegangan buat lo. Tapi sebenarnya nih ya, hari ini tuh gue pengen shopping. Cuman berhubung ngurus kartu-kartunya itu lama, jadi shopping gue ditunda dulu deh. Lo tenang aja. Lo bisa pakai ini. Serius? Iya, gue serius kok. Lo bisa pakai sesuka hati lo. Udah, lo tenang aja. Lo kayak sama siapa aja deh. Tapi lo jangan bilang Pinky sama Tasya ya. Soal kalau mereka tahu ntar uang lo dipakai juga lo. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mereka mau juga. Enggak. Jangan dong, jangan kayak gitu. Ntar lo sendiri juga yang rugi. Gue nih ngasih tahu yang baik. By the way, lo bener-bener temen gue yang paling baik. Peluk lo dong. Thank you. Hati-hati kalau lagi jalan. Ya namanya juga berat. Lagian, kenapa gak minta tolong temanmu sih buat bantuin bawa? Kayaknya lo mulai pakai kerudung terus ya? Soalnya waktu ini bel pulang sekolah gue lihat lo tetap pakai kerudung. Biasanya kan jam bel pulang sekolah langsung lepas, iya kan? Iya, gue mau istiqomah. Oh, bagus dong. Lagian lo macak banget pakai kerudung kok. Udah deh ya, gak usah sok-sok muji gue. Dih, lo kok malah juta gitu gue puji? Bilang makasih kek apa kek?
Soalnya gue itu udah di warning sama temen gue kalau nggak boleh deket-deket sama geng lo yang ME mata elang gitu. Jadi gue sama Aisyah mau hidup tentram biar gue bisa sekolah di sini sampai hari kelulusan. Aneh, apa maksudnya coba?